لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, bapak ibu, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Dan yang harus kita ketahui bersama ahibati fillah, bahwa setiap kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia, ketahuilah bahwa kita di dunia adalah sebagai seorang pedagang. Fabai'un nafsah. Semua kita berdagang. Dan kita harus menilai mana untung dan mana ruginya. Untungnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ruginya ketika kita berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak tahu, karena saking banyaknya kita melakukan maksiat sehingga kita senantiasa minta ampun dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu amalan yang mana amalan tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa hambanya. Dan di antara salah satunya, tidak lain tidak bukan, adalah ketika kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan adalah perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, bubarlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ahibati fillah, sungguh banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita motivasi. Bahkan di antara salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para malaikat mereka senantiasa melihat hilaqat zikir. Ta'alu ila bughyakum, para malaikat itu kalau mereka melihat halaqat zikir atau hilaqat zikir, ta'alu ila bughyakum, wahai kawan-kawan, kata para malaikat tersebut kepada kawan-kawannya, ta'alu ila bughyakum, ini yang kita cari. Apa yang mereka cari? Hilaqat zikir, yaitu mereka-mereka yang duduk di sana, yang mereka bacakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang mereka bacakan adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang lain, wahai para malaikatku, silakan hitung hamba-hambaku yang mau duduk, catat mereka semuanya. Maka malaikat mulai mencatat satu demi satu mereka yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, halaqa zikir, baik itu berzikir atau salat atau pengajian atau membaca Al-Qur'an atau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, ketika malaikat sedang mencatat dan sudah dicatat semuanya, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, hai Tuhanku, ya Rabbi, hai Rabbku, ada salah seorang hambamu yang dia hanya sekedar lewat saja. Dia tidak berniat untuk duduk di sini, hanya sekedar lewat, mungkin mampir untuk salat kemudian lewat, kemudian sambil berdiri melihat orang yang sedang duduk mendengarkan pengajian atau halaqah zikir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Juga catat mereka. Catat mereka termasuk
orang-orang yang akan aku berikan kepada mereka ampunan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak akan pernah memberikan mudarat kepada kawannya. Tidak satu pun di antara mereka yang memberikan mudarat kepada kawannya, tetapi yang akan mereka berikan adalah manfaat dan manfaat demi manfaat. Manfaat, kemudian manfaat dan manfaat lagi. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, hanya sekedar lewat saja, mungkin belum terniatkan ketika mereka lewat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya? Catat mereka di antara hamba-hambaku yang akan aku berikan ampunan. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, ahibati billah, bagaimana kalau kita yang betul-betul berniat? Bagaimana dengan kita yang betul-betul ingin membaca Al-Quran atau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Otomatis pahalanya lebih besar lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati billah, ada pengajian ataupun tidak ada pengajian, kita tetap membuat halaqah, baik itu dengan membaca Al-Quran atau tadarus atau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang sedang berbagi-bagi pahala kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan hal-hal yang demikian. Oleh karenanya, ahibati fillah, ini adalah motivasi untuk kita semuanya agar kita tetap semangat mencari agama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, kita sebutkan sedikit dan akan kita masuk ke pembahasan yang telah ditetapkan oleh panitia. Dan di antara salah satunya yang harus kita ketahui, ada salah seorang sahabat Al-Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah ketuanya sahabat Ansar. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. Umurnya tidak terlalu tua, sekitar 34 sampai 40-an, masih muda. Ketika dia meninggal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihtazzatil arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar ketika dia meninggal. Kenapa? Karena perjuangan yang dia berikan kepada Islam. Kemudian ahibati fillah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah kepalanya, ketuanya orang-orang Ansar. Kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, dia juga menjadi kepalanya orang-orang yang ada di kota Madinah. Sehingga dia banyak kenalannya. Dan di antara salah satu kenalannya adalah orang-orang yang ada di kota Mekah, dan di antaranya adalah Sumayyah. Sumayyah ini adalah majikannya Bilal bin Rabah. Kita mulai dari awal supaya kita tahu bagaimana efeknya atau bagaimana dampaknya kalau kita berkawan atau kalau kita mencari salah-salah di dalam bergaul di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ahibati fillah, antara Sumayyah dengan Sa'ad bin Mu'az sudah terjadi pertemanan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, diutus di kota Mekah, banyak di antara mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah Sumayyah ini. Bahkan dia menganiaya budaknya yang bernama Bilal bin Rabah. Dia tidak mau menerima ajaran Rasulullah, bahkan memberikan ancaman kepada mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya pergi ke kota Madinah untuk menyebarkan dakwahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka pada saat itu orang-orang yang ada di Madinah mereka sudah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini ada dua, Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Aqabah yang pertama maksudnya ketika orang melaksanakan ibadah haji, orang-orang Madinah ketika mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 7 orang.
Jadi ini rombongan pertama yang datang dari Madinah ke kota Mekah, kemudian mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya mereka pulang lagi. Yang tujuh ini akhirnya mereka berdakwah ke kota Madinah, kemudian tahun depan datang lagi 70 orang. Dari 7 menjadi 70 orang. Inilah yang namanya Bai'ah Aqabah yang kedua. Kemudian mereka pulang lagi. Dan ketika mereka mengadakan perjanjian, mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di kota Madinah. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah datang ke kota Madinah? Karena sebelum Rasulullah datang di sana sudah banyak sahabat-sahabat yang beragama Islam, bahkan sekitar 90% selain orang-orang Yahudi. Mereka sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ahibati fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah pemberitahuan yang pasti, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirasat dan memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa suatu saat nanti kita akan melawan orang-orang yang ada di Mekah. Dan pada saat ini belum terjadi peperangan, masih di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebutkan satu-satu di antara mereka yang akan mati. Maksudnya dari kalangan orang-orang yang ada di Mekah. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Sumayyah. Sumayyah tadi termasuk di antara nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan mati ketika ada pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Sa'ad bin Mu'adz yang tadi ada di kota Madinah, dia adalah kawannya Sumayyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan ketika dia sudah menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kawannya. Kemudian akhirnya Sumayyah ini ingin umrah. Dan ini sebelum terjadi peperangan Badar. Ketika dia sedang umrah, maka dia datang ke rumahnya Sumayyah. Karena saat ini takut nanti dihalangi oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh umrah. Karena pada saat itu tidak seorang pun kaum muslimin yang boleh umrah. Kemudian dia datang dan ingin berniat tawaf dengan didampingi oleh kawannya tadi Sumayyah. Ini perhatikan ceritanya baik-baik ya, supaya nanti tersambung kepada pembahasan kita. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Sumayyah? Aku ingin umrah atau aku ingin tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Maka akhirnya mereka mencari waktu yang seolah-olah waktu tersebut adalah waktu yang tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah tersebut, yaitu sekitar setelah zuhur lah, jam 1 atau jam 2. Akhirnya mereka setelah zuhur, bahasa kitanya setelah matahari tergelincir, maka akhirnya Sa'ad keluar untuk tawaf bersama didampingi oleh Sumayyah. Kemudian ternyata ahibati fillah, tujuan mereka untuk tawaf ini pertama supaya tidak banyak manusia yang tawaf di pada saat itu atau pada jam itu. Tetapi lain, ternyata orang-orang Quraisy mereka mengetahui kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka ingin menghalangi Sa'ad bin Mu'adz untuk tidak tawaf. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz ini dihalangi, maka keluarlah kata-kata Sa'ad bin Mu'adz. Disebutkan oleh Sa'ad bin Mu'adz satu-satu mereka yang terbunuh, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ingin melawan, tetapi dia hanya sendiri saja. Akhirnya apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai fulan, kamu fulan, dan di antaranya adalah Abu Jahal. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kalian akan bertemu dengan kami di peperangan dan kalian akan mati. Dan di sana disebutkanlah oleh Mu'adz salah satunya adalah Sumayyah. Jadi Sumayyah ini tersebut di antara nama yang akan mati di dalam peperangan. Kemudian ahibati fillah, dan Sumayyah ini tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berbohong. Dan dia tahu kalau dia keluar dari kota Mekah dia pasti mati. Maka setelah Sa'ad bin Mu'adz tersebut
agak sedikit membocorkan rahasia. Sebenarnya bukan membocorkan rahasia ya. Sebenarnya untuk menakut-nakuti orang-orang Quraisy supaya mereka tidak keluar dari kota Mekah. Maka Sumayyah ini setelah mendengarkan ucapan dari sahabatnya Sa'ad bin Mu'az, pada hari itu, semenjak itu dia tidak pernah lagi keluar dari kota Mekah. Dia takut. Karena Sumayyah, karena Sa'ad bin Mu'az mengatakan bahwa Sumayyah, kamu adalah di antara orang yang akan mati bertemu dengan kaum muslimin. Padahal pada saat itu orang-orang Quraisy masih kuat. Tetapi inilah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, pada tahun berikutnya yang kita kenal dengan peperangan Badrul Kubra, yaitu peperangan Badar Al-Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah tidak pernah menginginkan peperangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berperang. Bahkan melukai orang saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkannya. Tidak pernah satupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh orang. Tidak pernah sekalipun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah orang yang kuat. Diberikan kekuatan lebih dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling kuat di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab kekuatannya, dia kalau ingin bertarung, dia lawan 10 orang baru sebanding. Itu adalah Umar bin Khattab. Bahkan ahibati fillah disebutkan dalam sejarah, Umar bin Khattab ini kalau dia naik kuda, kakinya itu sampai ke tanah. Saking tinggi dan kuatnya Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Rasulullah itu kuat, tetapi tidak melihatkan kekuatannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifatnya adalah raufur rahim, sayang kepada hambanya, sayang kepada umatnya, dan Rasulullah menginginkan agar setiap umatnya itu mendapatkan kasih sayangnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan peperangan, tidak pernah membunuh satu kali pun kecuali sekali saja, yaitu ketika terjadi peperangan Uhud. Kita tahu ahibati fillah, di dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh ke dalam sebuah lubang atau parit. Ketika dalam masa ini, parit ini adalah parit yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Dan kita mengetahui di Madinah itu tidak ada paritnya. Semuanya datar, tanahnya datar. Tetapi kenapa tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam sebuah parit? Ternyata parit ini yang membuatnya adalah orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah pada saat itu. Bukankah kita mengetahui bahwa 1000 pasukan Rasulullah di dalam peperangan Uhud, 300-nya adalah orang-orang munafikin. Sehari sebelum terjadi peperangan, mereka ini membuat lubang. Jadi di tempat arena itu dibuatnya lubang-lubang, dan di antara lubang yang mereka buat tersebut adalah di tempat Rasulullah jatuh ini. Makanya orang-orang munafikin ini sangat sangat kejam dan sangat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah terjebak tadi, maka ada salah seorang yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah tombak dan ditebaskan kepada orang tersebut sehingga mengenai wajahnya sedikit saja. Kemudian gara-gara tebasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempel di wajahnya orang-orang Quraisy tadi, orang kufar tadi, apa katanya? Jangankan kena tombak dari Muhammad, kena air liur saja maka saya akan mati gara-gara dia. Maksudnya gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat dan dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, tetapi karena bersama rombongan orang-orang Quraisy sehingga dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara kawan tadi. Kemudian kita kembalikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ingin berperang. Dan di dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berperang ahibati fillah. Rasulullah membawa pasukannya 300 itu bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang jumlahnya hanya 40 orang saja. Coba bayangkan, ketika Rasulullah membawa pasukan 300 orang menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya hanya 40 orang saja. Kira-kira butuh persiapan atau tidak? Butuh persiapan atau tidak? Tidak perlu. Itulah Badar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Badar. Badar ini jaraknya sekitar 150 kilo dari kota Madinah.
Ketika Rasulullah SAW ke sana ingin menghalangi kafilah dagangnya dipimpin oleh Abu Sufyan, Rasulullah hanya ingin menghalangi mereka. Jumlahnya 40 dan mereka adalah kafilah dagang, membawa peralatan secukupnya saja. Makanya Rasulullah SAW juga tidak membawa peralatan. Kalau kita lihat sejarahnya yang asli, yang pakai kuda di zaman Rasulullah atau di dalam peperangan Badar itu tidak banyak, 2 atau 3 saja. Tidak seperti yang digambarkan di film-film ya, pasukan kaum muslimin berkuda, pasukan tidak seperti itu ahibati fillah. Karena Rasulullah tujuannya bukan untuk berperang, tujuannya untuk menghalangi kafilah dagang saja. Ketika sampai di Badar, ternyata kafilah ini mereka sudah lewat. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, kafilah sudah lewat dan kaum musyrikin mereka siap-siap untuk menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita pulang atau kita melawan? Pulang nanggung 150 kilo. Jaraknya Badar ke kota Mekah itu sekitar 250 kilo. Jadi ketika Rasulullah pulang nanggung. Ketika menunggu persiapan tidak ada. Posisi yang sangat sempit sekali. Pulang, nanggung, melawan, tidak ada persiapan. Makanya sahabat-sahabat yang lain berbicara, ya Rasulullah, kita harus melawan, ya Rasulullah, kita harus kami ikut kepadamu. Seluruh sahabat yang berbicara tadi, semuanya berasal dari orang-orang muhajirin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin orang muhajirin yang berbicara. Kenapa demikian? Rasulullah tinggal di kota Madinah. Dan Madinah itu terkenal dengan orang-orang Ansar. Rasulullah agar ingin berbicara dari kalangan Ansar. Kalau orang-orang muhajirin bersama Rasulullah itu sudah pasti. Tetapi orang-orang Ansar tidak ada perjanjiannya antara Rasulullah dengan Ansar untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar hanya menampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tempat tinggal di kota Madinah saja. Kalau seandainya Rasulullah berjuang, tidak ada perjanjian antara Ansar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu sahabat-sahabat Ansar berbicara. Maksudnya, wahai Ansar, apa pendapat kalian? Kemudian bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipahami oleh sahabat yang tadi kita sebutkan, Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Ya Rasulullah, seolah-olah kamu menginginkan kami yang berbicara. Ya Rasulullah, kamu menunggu-nunggu. Seolah-olah kamu menginginkan kami dari kalangan Ansar yang berbicara. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ketahuilah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk berperang melawan orang-orang yang ada di Syam pada saat itu. Apa kata orang-orang Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini adalah perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika diajak berperang oleh Nabi Musa, apa kata Bani Israel? Wahai Musa, izhab anta. Kalau bahasa kitanya, pailawa angsoang. Izhab anta wa rabbuka, pergi kamu dan Tuhanmu. Faqatila, berperanglah kalian berdua saja. Faqatila inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini menyaksikan kalian berperang berdua. Itu perkataan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wasalam, tetapi kami mengatakan, izhab anta, pergilah kau berperang, wa nahnu ma'aka, dan kami akan senantiasa bersamamu. Itulah sahabat Mu'az bin Jabal. Sa'ad bin Mu'az, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mendengarkan perkataan yang sangat agung ini, bahwa orang-orang Ansar tidak akan pernah lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan tetap senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun semangat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi pulang ini Badar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya. Kemudian kita kembalikan kepada Sumayyah yang tadi kita hendak ceritakan. Sumayyah ini ketika dia mengetahui orang-orang Quraisy ingin melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mau ikut. Kenapa dia tidak mau ikut? Sumayyah, kenapa dia tidak mau ikut berperang? Karena dia tahu dia pasti mati. Makanya dia tidak mau berperang, pura-pura diam saja. Semua orang sudah bersiap. Kafilah-kafilah yang ada di Quraisy, mereka sudah bersiap-siap, setiap ketuanya
sudah mengajak seluruh kaumnya untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sumayyah dia tetap duduk santai di rumahnya. Ini dia ahibati fillah. Kemudian ketika sedang persiapan tersebut, maka datang salah seorang yang bernama Ibnu Abi Mu'id. Dia ini ketika dia bersiap dan membawa pasukannya, dia melihat Sumayyah, dia duduk saja. Tidak ada persiapannya. Kemudian dia berbicara kepada Sumayyah. Hai Sumayyah, kenapa kamu tidak ikut berperang? Kenapa kamu tidak bersiap-siap? Apa kata Sumayyah? Saya tidak ikut berperang. Pergilah kalian. Kemudian apa kata Ibnu Abi Mu'id? Karena Ibnu Abi Mu'id ini adalah sahabatnya. Ya Sumayyah, ini adalah peperangan melawan Muhammad. Kalau kamu tidak mau berperang, ijlis wa tajammar tajammuran nisa. Wahai Sumayyah, kalau begitu keadaannya, duduk saja kamu di sini. Dan tajammar, tajammar itu kalau bahasa kitanya, ada parfum yang terbuat dari kayu gaharu. Jadi adat tradisi orang-orang terdahulu atau tradisi sebagian daerah kaum muslimin, ada kayu gaharu kemudian dibakar. Itu namanya tajammur. Makanya di antara salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajammur atau membuat kayu gaharu tersebut, wangi-wangian tersebut diletakkan di masjid. Tapi ini bukan dukun ya. Nah, jadi ibarat ada sebuah tempat kemudian diletakkan kayu di sana kemudian ada wanginya, itu namanya tajammur. Apa kata Ibnu Abi Mu'id? Tajammur, tajammur jenisa. Wahai kamu Sumayyah, kalau kamu tidak ikut silakan duduk seperti duduknya wanita yang dikelilingi oleh parfum-parfum yang harum tadi, yang harum tadi. Tajammur, tajammur jenisa. Jadi bahasanya seolah-olah bahasa menantang. Kalau kamu tidak ikut berarti kamu bencong, itu kalau bahasa kitanya, seperti wanita biasa. Jadi Sumayyah ini sakit hati. Nah, inilah kenapa kawan itu atau tempat atau teman kita itu, teman yang apabila suka ngompor itu akibatnya. Dia tahu kalau dia akan mati, tetapi karena sakit hati atau kawannya yang ngompor, akhirnya dia terpaksa ikut. Kemudian Sumayyah ini ahibati fillah belum selesai sampai di situ saja. Dia cari, dia bersiap. Kemudian dia suruh istrinya untuk mempersiapkan bekal untuk menuju ke kota Badar. Apa kata istrinya? Diingatkan oleh istrinya. Wahai suamiku, bukankah kamu tidak akan keluar dari kota Mekah? Bukankah kamu disebutkan oleh Muhammad kalau kamu keluar dari kota Mekah, kamu akan terbunuh? Maka dia langsung marah kepada istrinya. Ini bukan urusanmu. Karena masih sakit hati kepada Ibnu Abi Mu'id, kawannya tadi yang bilang dia itu bencong atau seperti wanita. Kemudian akhirnya dia cari unta yang paling bagus, unta yang paling mahal, unta yang paling lari kencangnya. Karena unta itu kalau berlari dia lari kencangnya. Dia cari yang terbaik. Kenapa dia cari unta yang terbaik? Karena dia tahu dia akan mati. Kalau seandainya kalah, maka dia akan mudah lari. Makanya dia cari alat supaya dia bisa lari. Dia tahu masih ada di dalam perasaannya dan dia yakin kalau dia akan mati. Tetapi karena kawannya tadi, karena Ibnu Abi Mu'id, dia mengatakan tajammur, tajammurun nisa. Hei, duduklah kamu seperti duduknya wanita. Sehingga dia paling sakit hati. Dan orang-orang Arab itu paling sakit hati kalau disamakan dengan wanita. Itu paling sakit hati disamakan dengan wanita. Kemudian akhirnya hebati fillah, terjadilah peperangan. Dan singkat cerita, peperangan tersebut yang mana Sumayyah ini dibunuh oleh mantan budaknya dulu, yaitu Bilal bin Rabah. Apa maksud dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ahibati fillah? Kadang-kadang kita mengetahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu misalnya rokok itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Tetapi gara-gara kawan, merokok, kalau kamu tidak merokok berarti kamu bukan jantan. Jadi kita sakit hati. Ingat, itulah gunanya ajalisus salih. Kawan itu harus kawan yang memberikan kepada kita motivasi. Jangan kawan yang akan menjerobaskan kita kepada kelembah kehancuran. Sumayyah tahu kalau dia keluar dari kota Mekah, dia akan mati. Tetapi gara-gara kawannya, dia rela daripada sakit hati, lebih baik dia mati. Misalnya sekarang terkenal misalnya, apabila suami kurang nongkrong, misalnya tidak mau nongkrong di luar, berarti suami tersebut suami-suami takut istri misalnya. Kamu ini suami-suami takut istri, ayolah nongkrong sini, nongkrong sampai malam. Bukan karena ini ahibati fillah, karena manusia kita paling pantang untuk diucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau ada tantangan,
saya ini jantan, saya ini bisa. Padahal itu adalah sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke lembah kehancuran. Makanya kalau kita ingat kisah Sumayyah, dia tahu dia akan mati, tetapi dia keluar juga gara-gara kawannya. Makanya hati-hati, jangan pilih kawan yang mereka akan menjerumuskan kita ke lembah maksiat. Jangan cari kawan yang mereka menjerumuskan kita ke lembah kehancuran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan di dalam hadisnya, la tusahib illa mu'mina. Jangan sesekali kalian berkawan, jangan sesekali kalian mencari kawan hidup kecuali mereka-mereka yang betul mukmin, bukan muslim biasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukmin, mukmin itu iman, mukmin itu diambil dari kata-kata iman, mukmin itu adalah amalan karena iman adalah amal. Tidaklah seorang salat dikatakan mukmin karena mukmin itu adalah orang yang salat. Orang yang tidak puasa tidak dikatakan mukmin karena orang mukmin itu adalah orang yang berpuasa. Orang yang tidak berzakat tidak dikatakan mukmin karena mukmin itu adalah orang yang berzakat. Jadi mukmin itu adalah amalan. Apa kata Rasulullah? La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berkawan kecuali dengan orang-orang mukmin yang betul-betul kualitas imannya tinggi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan dari makananmu kecuali betul-betul mereka yang bertakwa. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi ahibati fillah, juga gara-gara kawan, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kawan ini bisa menjerumuskan kita bahkan ke lembah neraka jahannam selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Dan dicontohkan, contohnya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib ini ahibati fillah, dia tahu, dia yakin bahwa anak dari saudaranya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dia tidak mau mengikutinya? Karena kawannya adalah Abu Jahal. Karena kawannya masih Abu Lahab. Karena kawannya masih pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy. Walaupun dia tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau anak dari saudaranya adalah membawa kebenaran, sehingga akhir dari kalimat yang dia ucapkan, ana ala millati Abdul Muthalib. Saya, kata Abu Talib, tidak usah saya dalam agamamu wahai Muhammad, biarkan saya mati dalam agama Abdul Muthalib, yaitu agama kakek nenek moyangnya. Gara-gara siapa? Gara-gara kawannya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Abu Talib pamannya, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan kalimat la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah, yang kalimat ini aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau sudah mengucapkannya. Hampir-hampir Abu Talib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mulutnya mulai bergerak. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu atau agama kakek nenekmu? Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya am la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Abu Talib ingin mengucapkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mendekatkan telinganya di mulut pamannya. Mana tahu pamannya mengucapkan kalimat tersebut, sehingga ketika pamannya hendak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka diucapkan lagi oleh Umayyah yang ada di sampingnya, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian, 3 kali pula lah orang-orang tadi menghalangi Abu Talib untuk tidak beriman. Sehingga apa kata dalam periwayatan hadis, dan hadis ini dari Sa'id bin Musayyib, apa katanya? Huwa ala millati Abdul Muthalib. Muthalib, dia, atau bahasa sebenarnya, saya ini ungkapan yang diucapkan oleh Abu Talib. Ucapan yang sebenarnya adalah ana ala millati Abdul Muthalib, saya berada di dalam agama Abdul Muthalib, kata Abu Talib. Gara-gara siapa ahibati fillah? Gara-gara kawannya. Dan ini sesuatu yang berefek yang sangat membahayakan, yang mana ahibati fillah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ampunannya.
khalidina fiha, kekal selama-lamanya mereka yang tidak mengucapkan kalimat kalimat tauhid tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalul jalisis salih wal jalisis su, umpama perumpamaan mereka yang berkawan dengan kawan yang saleh, yang akan mengajak kepada kebaikan, yang akan melarang kepada maksiat. Dan ingat, saudara kita, kawan kita yang senantiasa ngomel, ayo kita salat. Yang senantiasa mengajak kita, ayo kita puasa. Yang senantiasa mengundang kita, ayo kita zakat, ayo kita infak. Itulah kawan-kawan kita yang sebenarnya. Apabila kalian menjumpai orang-orang seperti ini, maka lazimhu walzamhu, maka hendaklah kalian dekat dengan mereka. Karena inilah kawan kita yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ahibati fillah, masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil kir. Kawan yang baik dengan kawan yang tidak baik, yang tidak baik ada perumpamaan orang yang menjual minyak wangi. Kawan yang baik ini ibarat orang yang jual minyak wangi. Semuanya antara kebaikan. Bisa jadi dia berikan minyak wanginya, atau bisa jadi kita beli minyak wanginya, atau dia hadiahkan minyak wanginya, dan kadar minimal, minimal kita mendapatkan bau harumnya. Itu kadar minimal. Begitu juga kalau kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, kadar minimal, kadar minimal kita akan mendapatkan bau kesolehannya. Siapa kawannya? Fulan. Oh, fulan itu adalah orang yang saleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Falyanzur ahadukum almar'u ma'a man ahabba." Almar'u, seseorang itu akan senantiasa ala dini khalili, berada di atas agama kawannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah kalian melihat siapa kawan daripada dirinya. Lihat siapa kawannya. Siapa kawannya? Berarti itulah jati dirinya. Karena tidak mungkin seorang yang baik kecuali berkawan dengan orang-orang yang baik. Makanya ahibati fillah, kawan kita yang pertama atau sahabat kita yang bersama atau yang kita cintai tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian kitabullah, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang baik, kita jadikan mereka itu adalah kawan kita di dalam kehidupan ini. Kemudian ahibati fillah, kita lanjutkan sedikit. Kita mengetahui hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah, Zulqa'dah. Hari ini ada tanggal 1 Zulqa'dah dan baru kita melewati yang namanya bulan Syawal. Yang harus kita ketahui ahibati fillah, bulan itu ada 12. Ada 4 di antaranya bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan haram ini, ketika bulan tersebut adalah bulan haram, bukan berarti bulan tersebut adalah bulan yang terbaik. Ketika bulan tersebut adalah bulan Muharram, bukan berarti bulan tersebut adalah bulan yang terbaik. Dan bulan yang terbaik, ahibati fillah, setelah bulan Ramadhan adalah 2 bulan, yaitu bulan Syawal dengan bulan Sya'ban. Bulan yang terbaik setelah bulan Ramadhan adalah bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Yang terbaik adalah bulan Sya'ban dengan bulan Syawal setelah bulan Ramadhan. Makanya kita lihat Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, apa yang Rasulullah lakukan? Seolah-olah kata Aisyah, Rasulullah itu berpuasa hampir penuh di bulan Sya'ban. Hampir penuh di bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu mulia. Begitu juga di bulan Syawal. Bulan Syawal, sittatu ayyamin min Syawal, ada 6 hari di bulan Syawal yang akan melengkapi bulan Ramadhan. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Ramadhaniyah, kenapa bulan Syawal ini dan bulan Sya'ban ini harus menjadi bulan yang mulia setelah bulan Ramadhan. Dan disebutkan di sana ahibati fillah, bulan Syawal dengan bulan Sya'ban menjadi bulan yang termulia karena dia berkawan dengan bulan yang mulia. Bulan Sya'ban dengan bulan Syawal menjadi bulan yang mulia karena kawannya adalah bulan Ramadhan. Ketika Sya'ban berdampingan dengan Ramadhan,
Ketika Syawal berdampingan dengan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang termulia, sehingga bulan yang termulia setelah bulan Syaban adalah setelah bulan Ramadan adalah Syaban dengan Syawal. Bulan saja kalau dia berkawan dengan yang mulia akan ikut menjadi mulia, apalagi manusia. Begitu juga dengan salat ahibati fillah. Kita lihat banyak salat-salat sunat, mulai dari salat witir, mulai dari salat tahajud sampai salat-salat yang lainnya. Tetapi ingat, salat yang paling mulia adalah salat sunat. Yang mana? Terapkan di dalam kaidah yang tadi kita bacakan. Semakin dia berkawan dengan yang mulia, berarti itulah yang mulia. Salat sunat rawatib. Kenapa salat sunat rawatib yang paling mulia? Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dibandingkan dengan salat sunat tahajud, maka yang paling mulia adalah salat sunat rawatib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah atau di dalam sahabat-sahabat yang lainnya, barang siapa yang menjaga 10 rakaat atau 12 salat ini, dakhalal jannah atau banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya surga atau rumah yang ada di surga. Pahalanya besar. Kenapa? Karena dia berkawan dengan salat yang mulia. Makanya dinamakan rawatib yang mengikuti. Rawatib itu artinya mengikuti. Ketika rawatib tersebut adalah salat yang mengikuti salat yang mulia, maka salat yang termulia setelah salat wajib adalah salat sunat rawatib. Sebagaimana bulan yang paling mulia setelah Ramadan adalah bulan Syawal dan bulan Syaban, karena mereka mengikuti bulan Ramadan, begitu juga dengan salat. Salat yang mulia setelah salat fardu adalah salat sunat rawatib. Kita jeda sebentar azan ya. Setelah itu kita sambung sedikit. Wallahu ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa masih memberikan kepada kita kelapangan waktu sehingga kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui ahibati fillah, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengarahan, mendengarkan tausiah, berzikir, bersalat, beribadah, membaca Al-Qur'an atau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa semua yang kita lakukan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada Islam kita. Allah tidak butuh kepada salat kita. Allah tidak butuh kepada puasa kita. Allah tidak butuh kepada pekerjaan zikir dan zikir kita, tetapi kita yang butuh terhadap ibadah kita sendiri. Agama Islam, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agama Islam, kita yang butuh kepada Islam. Ketika kita salat, kita yang butuh kepada salat. Ketika kita mendengarkan arahan pengajian tausiah, kita yang butuh kepada arahan tersebut. Kita yang butuh kepada ayat-ayat Allah dan kita yang butuh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan pernah menganggap kita ini berjasa terhadap Islam. Karena kita yang butuh kepada Islam dan Islam tidak pernah butuh kepada kita. Makanya kita harus mengetahui ahibati fillah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ibadah yang kita lakukan Allah tidak pernah butuh. Tetapi kita yang butuh terhadap ibadah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah suratnya, di dalam surah Muhammad ayat paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Wahai kalian, kalau seandainya kalian berpaling dari agama Allah, kalau kalian tidak mau lagi beribadah kepada Allah, kalau kalian tidak mau lagi salat untuk Allah, kalau kalian tidak mau lagi melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berpaling dari agama Allah, wa in tatawallau, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Allah tidak butuh kepada kita, mudah saja Allah akan ganti. Yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian kaum yang tadi Allah ganti tidak sama seperti kalian. Makanya kenapa kita harus rajin beribadah ahibati fillah, karena kita butuh kepada ibadah kita tersebut. Kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada ibadah, kita butuh kepada salat, kita butuh kepada Al-Quran, kita butuh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti kita dengan kaum yang lain. Maksud mengganti itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin agamanya. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memiliki hamba-hamba yang taat. Banyak di belahan dunia ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, yang zikir kepada Allah, yang beribadah kepada Allah siang dan malam, banyak. Makanya ahibati fillah, kita harus tetap senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena kita yang butuh terhadap ibadah kita tersebut. Dan di antara yang kita butuhkan tersebut adalah al-jalisus salih atau al-jalisus salih, yaitu kawan-kawan yang saleh yang akan bisa mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saudara atau kawan kita tersebut, apabila kita berkawan dalam keadaan beribadah kepada Allah, dulu sama-sama kita salat, dulu sama-sama kita beribadah, dulu sama-sama kita berpuasa, bukankah itu salah satu wasilah mereka akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat kelak? Bukankah itu yang kita cari? Bukankah tujuan kita adalah mencari untung di dunia supaya kita beruntung di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ahibati fillah, kita membahas pembahasan seperti ini tujuannya tidak lain tidak bukan kembali kepada kita agar kita mendapatkan syafaat dari saudara atau sahabat-sahabat kita tadi. Itulah namanya al-jalisus salih, mereka-mereka kawan kita yang saleh yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi, surah yang syarat dengan makna. Paling tidak di dalam surah Al-Kahfi tersebut ada empat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah Ashabul Kahfi.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ashabul Kahfi ini adalah mereka-mereka yang mempunyai cerita yang sangat menarik. Kenapa demikian? Karena mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lari dari orang-orang yang zalim, lari membawa agamanya, kemudian Allah selamatkan mereka. Sehingga mereka datang ke dalam sebuah gua, kemudian mereka tertidur, kemudian mereka diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun lamanya. Kemudian di dalam ayat tersebut, maka Al-Quran menceritakan jumlah orang yang ada di dalam gua ini, atau berapa jumlah pemuda yang lari membawa agamanya. Dan kejadian ini sebelum Rasulullah SAW diutus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang berpendapat jumlah orang ini hanya tiga saja. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlahnya tiga, empat termasuk anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada lagi yang mengatakan jumlah mereka itu hanya lima, enam termasuk anjingnya. Rajman bil ghaib ini hanya raba-raba saja. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada lagi yang mengatakan jumlah mereka itu tujuh, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan delapan termasuk anjingnya. Dan ini adalah yang paling benar. Jadi jumlah Ashabul Kahfi itu ada tujuh orang dan delapan termasuk anjingnya. Kita lihat ahibati fillah. Ini seekor anjing ini, apa masalahnya yang ada di dalam surah Al-Kahfi? Satu-satunya anjing, kita kan sebagai seorang umat muslim tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk sawah atau untuk memelihara ternak kita atau untuk berburu. Tiga tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita tidak boleh memelihara anjing di rumah atau menjadikan itu binatang peliharaan, tidak dibolehkan dalam syariat kita. Nah, kecuali anjing ini, ahibati fillah. Anjing ini adalah di antara anjing atau seekor anjing yang sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya binatang, karena kita mengetahui binatang kalau di hari kiamat semuanya menjadi turab, menjadi tanah. Karena binatang nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi kezaliman antara binatang, misalnya ada kambing yang mempunyai tanduk kemudian berlawan dengan kambing yang tidak ada tanduknya, nanti ini dikisos di hari akhirat. Ada kisosnya. Bahkan antara binatang saja ada kisosnya, apalagi antara manusia. Nah, nanti kambing yang tadi tidak punya tanduk akan menjadi bertanduk, dan kambing yang bertanduk akan menjadi tidak bertanduk, kemudian akan dibalas sesuai dengan yang mereka lakukan dulu di dunia. Setelah terjadi kisos tersebut, maka seluruhnya menjadi turab, menjadi tanah, lain dengan manusia. Ketika kita sudah dikisos, maka ada surga dan ada neraka. Berbeda dengan yang satu ini, ahibati fillah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Apa keutamaannya? Dan di antara salah satunya tidak lain tidak bukan adalah karena dia mengikuti orang-orang yang soleh. Seekor anjing saja ketika ikut dengan orang-orang yang soleh, Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang soleh tersebut. Sehingga kisah Ashabul Kahfi yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Seekor anjing, seekor binatang yang tidak ada harganya di dalam agama Islam, tetapi menjadi mulia ketika dia berkawan dengan orang-orang yang mulia. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita yang ketika kita mencari orang-orang yang mulia, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang mulia. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita berlomba-lomba mencari kawan al-jalisus saleh, yaitu kawan-kawan yang saleh yang akan bisa mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai penutup ya. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi laki-laki ini langsung bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat?
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak menjawabnya, tetapi ditanya dengan pertanyaan yang lain. Maza a'dadta laha? Wahai kamu fulan, kamu bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa kata laki-laki tersebut? Dia menjawab dengan mudah saja. Hubbullahi wa rasuli. Yang saya persiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maksudnya, yang saya persiapkan, saya sayang kepadamu wahai Rasulullah. Saya cinta kepada Allah dan saya sayang kepadamu. Dia ingin berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengungkapkannya bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ahibati fillah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sayang kepada saudara kalian, katakan kepada dirinya, aku sayang kepadamu. Bukan kepada wanita lain ya, tapi kepada sahabat-sahabat kita. Uhibbuka fillah bahasa. Kalau kita tidak bisa bahasa Indonesia mungkin malu ya. Malu ini karena bahasa-bahasa anak muda biasanya aku sayang kepadamu. Katakan pakai bahasa Arab. Uhibbuka fillah. Saya sayang kepadamu karena Allah. Maka yang tadi membalas. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah pun mencintaimu karena kamu mencintaiku. Sesuatu yang sangat indah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang apabila sayang kepada kawannya ucapkan kalimat seperti ini. Nah orang tadi dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengatakan hubbullah wa rasuli, ya Rasulullah, yang saya persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al mar'u ma man ahabba, atau di dalam lafaz yang lain, anta ma man ahbabta. Wahai fulan, kamu bersama orang yang kamu senangi. Kamu bersama orang yang kamu sayangi. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Mendengarkan hadis Rasulullah SAW ini, apa kata Anas? Ma farihtu, saya tidak pernah berbahagia kecuali pada hari itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kamu bersama orang yang kamu cintai. Apa kata Anas? Saksikanlah wahai kalian. Ketika dia meriwayatkan hadis ini, saksikanlah. Inni uhibbullah, inni uhibbu Rasulullah, inni uhibbu Aba Bakrin, inni uhibbu Umar, wa uridu an akuna ma'ahum. Ketahuilah, sesungguhnya saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, dan saya cinta kepada Umar. Dan saya suka agar Allah mengumpulkan saya bersama mereka. Oleh karenanya, ahibati fillah, tanamkan inilah yang namanya tauhid. Tanamkan sifat cinta kepada anak-anak kita, cintai sesama muslim. Jangan pernah mencintai orang-orang yang kufar. Cinta kepada pemain bola, cinta kepada ini, cinta kepada itu. Cintai saudara kalian yang muslim. Yang lebih lagi, cintai saudara kita yang mukmin. Yang lebih lagi, cintai saudara kita yang muhsin. Dan ini mungkin hadis terakhir yang bisa memberikan kepada kita motivasi. Wallahu ta'ala alam ahibati fillah. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi yang saya tanyakan yang ujungnya walakin lah ini. Yarjuna tijaratan lan tabur. Itu sambungannya. Yang terakhir ya, terakhir. Yarjuna tijaratan. Jadi ada dua ayat. Sebenarnya tadi yang salah tuh Pak. Cuman karena imam di belakang tidak menyebutkan kepada saya kan. Nah, jadi salahnya bukan imam ya, tapi yang di belakang. Karena biasanya kalau imam salah yang menyebutkan siapa? Yang di belakang. Tapi mungkin apa namanya? Mungkin sama-sama ragu ya. Jadi ada dua ayat. Ada dua ayat di sini ya, Pak ya. Yang pertama di dalam surah Ibrahim, yang kedua di dalam surah Fatir. Yang saya baca tadi surah Fatir. Surah Fatir itu bunyinya innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di dalam surah Ibrahim, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khilal. Juga dalam surah Al-Baqarah, sebelum Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, itu ada lagi ayat yang agak sedikit sama. Jadi min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khilal. Jadi siapa yang salah tadi Pak? Yang khilal itu. Artinya jadi Bapak mengingatkan tadi ya, masyaallah tabarakallah rahman. Min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khilal. Khilal itu disebutkan oleh para ulama banyak artinya ya.
Jadi di saat-saat berinfak, berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sirrau wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khilal, sebelum ada yang namanya lagi perdagangan. Maksudnya tidak ada lagi di akhirat, tidak ada lagi yang seperti ini. Wala khilal. Khilal itu diambil dari kata-kata khalil, khil, khal, khalil. Khalil itu kawan. Jadi di akhirat itu kita tidak punya kawan lagi atau tidak punya lagi yang akan bisa membantu kita, karena setiap kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Jadi maksudnya berinfaklah kalian sebelum nanti ada, karena tidak ada lagi kawan yang bisa menyelamatkan kalian di hari akhirat. Kecuali sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Nabi bisa memberikan syafaat. Seorang suami bisa memberikan syafaat. Seorang anak bisa memberikan syafaat. Seorang kawan juga bisa memberikan syafaat. Dan syafaat terakhir adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Oke, yang lain kami persilakan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Yang lain kami persilakan. Kalau tidak ada ahibati fillah, semoga maghrib ini sampai waktu isya ini Allah Subhanahu wa taala. Ah, silakan. Bukan, ada Sumayyah, ada Umayyah. Umayyah bin Khalaf itu mereka yang tidak salat. Nanti kalau orang yang tidak salat akan dikumpulkan bersama Umayyah. Sumayyah ini lain lagi. Jadi ada Umayyah, ada Sumayyah. Jadi yang tadi kawan sama Abu Talib itu Umayyah. Kalau yang ini majikan Bilal bin Rabat itu Sumayyah. Susah yang mahal sirah itu ya. Soalnya namanya samar-samar ya. Sama-sama. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.